Kita kali ini mancing di pinggiran Sungai Pegayut, Banyuasin. Tadi sekitar jarak 1 jam ya ke sini perjalanan. Ya, kali ini saya ditemani oleh Biawak Channel. Mancing udang kita, Pak ya. Ya, bro. Umpan apa kita, Pak? Umpan biasa. Cacing nipa ya. Oke teman-teman, semoga kita ada rezekinya hari ini. Ini masih jam 1 ya. Air kayaknya bagus, kondisi air tenang. Lagi setting-setting, hanya dimakan ya. Oh, belum guys. Di belakang ada teriak-teriak guys, kita lihat dulu ke belakang. Oh, Pak. Wow. Wabun ya. Wow, mantap kawan-kawan. Ini strike perdana ya. Cuy, wabun cuy, strike perdana cuy. Pembukaan. Biawak TV akhirnya. Lihat. Lihat, Pak. Angkat, Pak. Mantap. Lanjut ya, teman-teman. Ini posisi Biawak Channel di belakang kapal, saya di bagian depan ya. Cepat guys. Enakan guys. Lumayan ya. Rezeki ya. Nih. Guys, alhamdulillah. Main guys, strike kedua lumayan besar ya yang pertama tadi. Kan guys, mata belok lumayan mantap guys. Ikan ini ada di mana-mana ya. Guys, alhamdulillah, keluaran guys ya. Mudah-mudahan udang guys. Udang mini guys. Ah, teman-teman, harusnya kenceng, jadi kita sedikit ke pinggiran ya. Itu Biawak TV masih di situ menunggu, tapi banyak eceng gondok lewat. Nah, lihat di sana eceng gondoknya. Udah susah jadi mancing. Jadi kita coba di pinggiran dulu. Ya teman-teman, ini hasil mancing tadi. Banyak yang tidak terekam karena HP-nya
lowbat alias habis baterai, lumayan ya. Ayo kita hamburkan. Di sini kalau daerah kita ini agak sulit ya kita mancing udang. Di Sungai Musi sebenarnya ada udangnya tapi nggak banyak dapat. Nongkrong 5-6 jam paling cuma dapat 5-6. Ya, itulah namanya rezeki. Kalau yang support bagus itu jauh dari sini berapa? 3 jaman ya. PU ya, jalur. 3 jam. Ya, 2 jam 3 jaman lah. Itu pun masih sewa ketek lagi ya, biayanya lumayan. Ya, jadi untuk para angler-angler di Palembang tetap semangat ya walaupun spotnya minim. Nah, ini kita coba lihat 15 ini ikan-ikan kecil-kecil bonus satangnya cuma satu babon. Oke teman-teman, cukup sampai sini dulu ya, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.